السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Sesungguhnya rahmat dan nikmat Allah tidak pernah berhenti sedetik pun mengalir di dalam kehidupan kita, siang dan malam, pagi dan sore, bahkan di saat kita tidak sadarkan diri, tertelap di dalam tidur dan mimpi, rahmat dan nikmat Allah tetap mengalir. Jantung tetap bekerja, paru-paru tetap bekerja, darah tetap mengalir, dan seluruh organ tubuh manusia bagian dalam tetap bekerja sebagaimana mestinya. Dan semua ini adalah rahmat dan nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Karena sesungguhnya kalau kita tidak pandai bersyukur kepada rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka yang ada adalah kufur. Karena setelah syukur, yang ada adalah kekufuran. Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku itu. Wa la in kafartum, namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur, dan orang yang tidak bersyukur adalah orang yang kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah teramat dahsyat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita jalan kebaikan, dan tidak tersisa satu pun kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah melarang kita dari seluruh keburukan, dan tidak ada satu keburukan pun yang belum dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu." Tidak ada lagi amalan
yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku telah melarangnya, aku telah memerintahkannya, dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah melarangnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya yang sempurna, dengan agama Allah yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridhoi Islam untuk kalian sebagai agama. Maka mari kita mengikuti Rasul kita tercinta, karena seluruh kebaikan telah beliau ajarkan dan seluruh keburukan telah pula beliau larang. Masyarul muslimin, masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak cinta kepada dirinya? Siapa di antara kita yang tidak mencintai dirinya sendiri? Bahkan boleh jadi kita mencintai diri kita melebihi cinta kita kepada siapapun di permukaan bumi ini. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah bersama Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, apakah kau mencintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu, wahai Umar? Kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau aku cintai dari seluruh manusia kecuali dari diriku sendiri. Maka lihat bagaimana kecintaan manusia kepada dirinya membuat Umar ketika itu menyatakan dengan penuh kejujuran apa yang ada di hatinya. Ia katakan bahwa ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia, dari anaknya, dari orang tuanya, dari kerabatnya, dari seluruh manusia, namun ia tidak bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dirinya. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai engkau mencintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu. Ma'asyar muslimin, inilah cinta manusia kepada dirinya. Semua kita mencintai diri kita. Siapa di antara kita yang tidak mencintai diri kita? Akan tetapi ketahuilah bahwa cara mencintai diri telah diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Iyakum tumma iyakum. Berhati-hati wahai kaum muslimin mencintai diri dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala ajarkan kepada kita, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah telah mengajarkan seluruh kebaikan termasuk bagaimana mencintai diri sendiri. Maka pelajarilah bagaimana mencintai diri, bagaimana berbuat untuk diri, apa yang harus dilakukan untuk diri, agar kemudian cinta kita kepada diri kita sendiri tidak membuat itu adalah sebuah sarana syaitan untuk menghancurkan diri kita. Karena di sana sini kita memperhatikan sebagian kaum muslimin yang menghancurkan dirinya dengan alasan cinta kepada dirinya. Yang demikian itu karena dia tidak mengikuti kitabullah, dan dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam cara mencintai diri. Mencintai diri yang mereka lakukan justru mencintai diri alanya orang-orang kufar. Mencintai diri alanya musuh-musuh Islam. Mencintai diri alanya pengikut-pengikut iblis dan bala tentaranya, dengan memasukkan maksiat ke dalam diri, dengan menghiaskan diri dengan maksiat, menghanyutkannya di dalam jebakan-jebakan syaitan, dan mengasihinya dengan beraneka ragam kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, ada kenikmatan di dalamnya dan itu tidak diragukan. Naam, ada kegembiraan di dalamnya dan itu tidak diragukan. Naam, ada kenikmatan di dalamnya dan itu tidak diragukan. Akan tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan seperti itu adalah sesuatu yang akan mencampakkan diri manusia ke dalam jurang kehinaan, yang akan mencampakkan diri manusia ke dalam jurang kehancuran, kehancuran di dalam dirinya sendiri, kehancuran di rumah tangganya, kehancuran di tengah masyarakatnya, dan yang jauh lebih parah nanti adalah kehancuran ketika di akhirat kelak.
kehancuran di saat yaumil mahsyar, kehancuran di saat yaumil hisab, kehancuran di saat pembagian kitab, dan kehancuran di saat dirinya dipanggang di neraka Allah tabaraka wa ta'ala disebabkan kenikmatan-kenikmatan maksiat yang ia rasakan, disebabkan kenikmatan-kenikmatan maksiat yang ia kerjakan di permukaan bumi dengan alasan mencintai diri, dengan alasan ingin memberikan kenikmatan kepada diri. Ma'asyarul muslimin, tidak ada yang sayang kepada dirimu lebih daripada dirimu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana mencintai diri, bagaimana memberikan kenikmatan kepada diri, bagaimana cara mendapatkan kebaikan dalam rangka mengumpulkan hal-hal yang mulia, dalam rangka mengejar kemuliaan sebagaimana yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala dan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, siapa di antara kita yang tidak ingin hidup nyaman? Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup tenang? Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup bahagia? Dan ketahuilah, seluruh maksiat tidak akan pernah mengantarkan kita kepada kenikmatan itu, kepada kebahagiaan itu, kepada kedamaian dan ketentraman itu. Maksiat yang katanya dilakukan untuk memberikan kenikmatan kepada diri dan jiwa, pada dasarnya hanya mengantarkan manusia kepada kehancuran, kepada kesempitan, kepada jurang, aneka macam jurang kehinaan. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, hanya dengan beribadah kepada Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan patuh dan taat kepada Allah, jiwamu akan menjadi jiwa yang tenang dan tentram. Tidakkah Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hanya dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hatimu akan menjadi hati yang tenang dan tentram. Oleh karena itu, orang yang mencintai dirinya, maka ia akan membawa dirinya kepada ketaatan. Orang yang ingin memberikan kemuliaan kepada dirinya, dia akan membawakan dirinya kepada ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ketaatan kepada Allah itulah yang telah memberikan, yang akan memberikan kepadanya ketentraman di dalam hidupnya. Dan ketentraman yang ada itulah kebahagiaan yang diidam-idamkan manusia di dalam hidupnya. Dan sesungguhnya, kalau ingin mulia, maka Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, kemuliaan hanyalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Kalau Anda ingin mulia di dunia, mulia di akhirat, maka jadilah orang-orang yang beriman. Jadilah orang-orang yang berbaris dalam barisan orang-orang yang beriman, menjalankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam segala hal yang Anda lakukan, jadikan kepatuhan Anda kepada Allah dan Rasulnya segala-galanya. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadikan matamu mata yang patuh dan taat kepada Allah. Jadikan lisanmu untuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Jadikan telingamu untuk mendengarkan hal dalam rangka kepatuhan kepada Allah. Langkahkan kakimu ke tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Beri, ambil, tulis dengan tanganmu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sentuh dengan kulitmu sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dan fikirkan dalam fikiranmu sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dengan itu, maka kemuliaan akan menghampirimu. Karena Allah berjanji, kemuliaan itu untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah katakan, wa inna allaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Adapun merasakan kenikmatan maksiat dengan alasan memberikan kenikmatan kepada jiwa, pada dasarnya hanya akan memberikan kepada jiwa kesempitan, pada dasarnya akan memberikan kepada jiwa pertengkaran, pada dasarnya akan memberikan kepada jiwa kehinaan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, maka yang aku berikan kepadanya adalah kehidupan yang sempit. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد معاشر المسلمين sebagian manusia mungkin mengira ketika dia mencintai dan menyayangi jiwanya, dia siapkan aneka ragam makanan yang lezat, dia siapkan aneka ragam minuman yang nikmat. Akan tetapi ketahuilah, ternyata dengan menjadikan jiwa itu dan diri itu lapar, dan dengan mendirikan dan menjadikan jiwa itu haus dan dahaga, seperti yang sedang kita lakukan sekarang, justru di sanalah kenikmatan yang tak terbayangkan. Di sanalah kenikmatan yang tak terlukiskan. Di sanalah ketenangan yang tidak bisa diraih dengan aneka ragam makanan yang lezat dan beraneka ragam minuman yang nikmat. Bukankah kalau kita berpikir bahwa membuat jiwa kita haus dan lapar adalah menganiaya diri? Akan tetapi ketahuilah apa yang telah khatib katakan tadi, bahwa mencintai diri bukan dengan memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang kita suka. Akan tetapi ikuti dan patuhilah perintah Allah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah telah menyembunyikan di balik ketaatan kepadanya aneka ragam kemuliaan, aneka ragam kenikmatan di dunia sebelum di akhirat. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim seperti yang tadi telah kita katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, hati menjadi tenang dan tenteram. Tidakkah anda merasakan beberapa hari yang telah anda lalui, di saat dirimu lapar, di saat dirimu haus dan dahaga, ada kenikmatan. Mengalir dalam hidupmu kenikmatan, mengalir dalam hari-harimu ketentraman, yang tidak engkau rasakan di saat engkau memenuhi dirimu dengan makanan, di saat engkau minum pada setiap waktu yang engkau inginkan. Kenapa? Di saat kita lapar dan di saat kita haus seperti ini, justru kenikmatan hidup terasa. Yang tidak dirasakan ketika segala makanan dan minuman lengkap di hadapan kita. Itulah dia, ketenangan dan ketentraman yang Allah janjikan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, ketentraman di dalam hati orang-orang yang beriman. Ketika kita bariskan diri kita dalam barisan orang yang beriman, patuh dan taat kepada Allah, mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Lihat, ketika kita mengikuti semua itu, kita merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang tidak kita rasakan di hari-hari sebelumnya, di saat semua kelezatan dunia ada di hadapan kita. Maka jadikanlah ini sebagai pelajaran berharga, jadikan ini sebagai pelajaran penting, bahwa ketika anda mengaplikasikan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, pasti Allah tidak akan sia-siakan. Allah tidak akan berikan kenikmatan hidup kepada musuh-musuhnya, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai. Maka jadikan itu ibrah, jadikan itu pelajaran, dan jadikan seluruh ketaatan kepada Allah lainnya sama dengan ketaatan anda ketika berpuasa pada hari ini dan sebelumnya dan seterusnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana
ولاه امورنا اللهم اصلح لنا ولاه امورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.